derita penabrakan. Dua kapal bertabrakan, tiga tewas, lima meninggal, dan satu mati. Berita kerukaan ini berasal dari Pak Senin, ditujukan kepada Pak Selasa bahwa Pak Rabu telah meninggal dunia pada hari Kamis. Harap Pak Jumat dan Pak Sabtu datang karena hari Minggu libur. Sekilas info, seorang gadis manis yang paling manis di antara gadis yang manis berkulit hitam manis, anak Papa Imuis penjual ikan Malalugis, terserang penyakit kencing manis saat membeli kayu manis, dia akhirnya menangis tepat di hari Kamis. Menurut dokter Anis Panjang Kumis, bahwa gadis manis yang terserang kencing manis harus menghindari makanan yang manis-manis, terutama kue nona manis yang mengandung sari manis. Seorang kakek ditemukan bunuh diri, gantung diri di pohon kemiri dekat pohon siri samping rumah sebelah kiri. Peristiwa ini terjadi di Desa Mamiri, Kecamatan Biri-Biri, Kabupaten Wonogiri. Menurut wartawan Kediri, bahwa kakek tersebut bunuh diri karena ditemukan mati sendiri. Perakiraan cuaca berlaku untuk besok dan hampir siang. Cuaca di sebelah barat khatulistiwa sama sekali tidak ada dia punya kepastian. Hingga curah hujan di siang hari, sebagian jatuh di gunung dan sebagian lagi jatuh di laut. Sedangkan curah hujan di malam hari, biasanya deras, tapi biasanya juga cuma dia garas tengah. Tinggi gelombang laut di perairan sebelah utara mencapai Rp5.000 per kilo kalau baras biasa. Sedangkan tinggi gelombang laut di perairan sebelah timur mencapai Rp6.000 per liter, itu kalau baras pulut. Karena angin bertiup dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung-menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Saudara, demikian sekilas info.